ya, KKM telah menerima maklum balas, ya, kami kami telah menerima maklum balas daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA, ya, yang menyatakan bahawa Suruhanjaya itu telah membuat keputusan untuk mengenakan perintah tahan kerja di bawah peraturan 43 ke atas ketua jabatan, mantan ketua jabatan berkenaan, ya, selama 2 bulan mulai semalam lah jika dia kembali. Baik saja dia balik daripada cuti medicalnya, MC, terus, ya, dia disuspend ataupun dia digantung kerja dengan keputusan yang dibuat oleh SPA sendiri. Ya, ini adalah atas cadangan dan syur kami, ya, yang dimajukan oleh Ketua Setiausaha KSU minggu lalu. Ya, itu pertama yang saya nyatakan. Lalu beliau bukan saja tidak ada di sini, beliau sudah digantung, ya, dan perkara itu dibuat oleh SPA dalam satu mesyuarat, ya, pada 14 September lalu. SPA telah menggantung dan akhirnya nanti dalam rangka setelah mereka lakukan siasatan untuk menamatkan perkhidmatan, ya, itu begitu juga dengan MMC, ya, atas persoalan registration itu. Was there any report? Was the hospital staff aware that this was happening? It happened in the hospital. Yes. So the hospital must be aware. Prior to the reports. What do you mean by hospital? You're talking about the leadership, talking about the leadership. Head. The leadership, yeah, of the hospital. Already, yeah, there were already complaints, and somehow it wasn't, somehow perkara itu tidak dapat ditangani dengan baik secara tuntas. Yeah. There were complaints, there were happenings, but it wasn't handled secara muktamad, secara tuntas. Yeah. Is when I put my feet that I'm going to get to the bottom of this, barulah segala complaint itu timbul dan terbit dengan sukarela, dengan voluntarily came forward, and I put a working team, I put a panel of investigation. Situlah mulanya perkara ini, ya, yang telah disudahi dengan 31 perjumpaan dengan melibatkan 38 witnesses.